Jadi semalam yang gua nge-gym nih Brad ya. Ini Brad nih, gara-gara bikin panik nih malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke brother, gua kembali ke bengkel RKPM ya. Karena semalam motor gua nge-gym. Nah ini motor gua lagi dikerjain Brad. Ini malam Brad, jam 8:30. Permintaan gue sih ya, karena siang besok gue juga mau gas juga bareng teman-teman ya. Kebetulan Bang Ian juga lagi nggak repot banget, makanya kata Bang Ian udah bawa sini aja. Untuk blok sih masih aman kalau kata Bang Ian, tapi gue dikasih pinjam blok Y3 Pak ya Bang ya? Y3 oversize, ya lumayan lah. Gue mau coba nih bikinan Bang Ian bloknya. Udah jelek Brad, ganti aja yang baru, bawaan motor, kali aja cari second-second. Boleh kabarin ya, DM ke Instagram gua, kali aja ada yang mau jual YP, bawaan motor ya, yang dicari. Oke Brad, jadi semalam yang gua nge-gym nih Brad ya, dibongkar ternyata baret sehernya doang ya Bang Ian ya? Sehernya doang, alhamdulillah. Tapi gua mau coba pakai bloknya Bro Ian dari RKPM biar ketularan jangkatnya. Asik. Ini Brad nih, gara-gara bikin panik nih malam. Acau. Blok enggak apa-apa begitu Bang Nen? Enggak apa-apa. Tapi tetap aja Bang, ganti blok lu aja dulu Bang. Ya. Nah Brad, gua lagi di bengkel KPM ya, di daerah Cipinang yang kemarin gua review. Gua mau coba di sini. Karena besok gua mau pakai lagi Brad motor gua ke daerah Pik. Biar bisa ke bawah juga ya. Nih Bro Ian malam juga ngerjainnya. Permintaan gua juga sih malam. Biar besok bisa dibawa ya Bang Ian. Iya, biar gas lagi. Siap. Pokoknya orang konten orang mangan ya Bang Ian ya. Iya. Nah Brad, kondisi bloknya ya. Masih aman sih menurut gua. Halus aja. Ini Brad, rencana gue pakai blok ini nih, lagi dirakit sama Bang Rian. Semoga gak nge-gym lagi. Biar bisa gas-gas terus Bang ya. Iya. Niatnya tadi mau ngonten pakai motor lo Bang, gue jengat-jengatin Bang. Pake. Tapi kalau gue pakai motor orang, gak pede banget sih asli. Makanya gue minta diperbaikin untuk kalem ini. Ya alhamdulillah Bang Ian juga siap. Lagi agak longgar juga waktunya, makanya langsung dikerjain Brad. Oke Brad, pokoknya pantengin terus sampai jadi ya Brad ya. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. Done, staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Done, staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bismillahirrahmanirrahim, semoga nyala. Tes.
upgrade percobaan pertama. Hai Brad, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua Pungsel. Alhamdulillah Brad, alhamdulillah langsung sehat motor gua. Untuk sementara pakai blok Y3 Brad ya, dari bengkel RKPM. Perhatian banget ya, blok gua udah ngaco Brad. Suruh dipakai dulu, punya dia, alhamdulillah. Punya teman baik ya Brad ya, Bang Ian. Untuk sementara aja Brad, nanti ada rezeki gua beli blok baru. Mungkin lebih baik cari copotan motor, Bret ya, karena nggak direkomendasi pak sama Bang Ian buat pakai blok yang baru, Bret, baru toko maksudnya. Mantap sih, jos. Hing, tarikannya keren banget. Lebih panjang sih napasnya. Wuh, mantap. Mantap, mantap, mantap. Masih bertahap kalau kata Bang Ian ya. Bongkar semua ntar ada rezeki, bongkar semua. Nah ini gue mau lanjut ke rumah teman gue ya Brett ya. Ada Bro Hendro juga, ada Bro Tony di sana. Panjang sih gue, yang gue rasa ini motor udah, maksudnya napasnya agak lumayan panjang gitu dari sebelumnya.
Masih adaptasi, Brad. Cier. Jos, Bang Ian.